Teman-teman, kameramen disuruh bawa motor dulu karena kita menyimpan motor jauh ya di sebelah sana, teman-teman. Jadi saya penasaran sekali, pingin menyisiri area sini, teman-teman tuh, karena itu merupakan spot yang menurut saya luar biasa lah. Jadi kameramen saya suruh ngambil motor dulu. Ted, kadio we, bawa. Wow, mantap sekali itu. Ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman, untuk view, karena ya dengan keindahan pegunungan-pegunungan yang sangat-sangat besar ya pegunungannya. Ya, sungguh indah lah tuh untuk sana. Dan kita menyisir bawah-bawah naungan ini nih, pohon teh, teman-teman. Ayo kameramen, cari apa? Ini banyak lubang-lubang, teman-teman. Iya yang naonnya we. Biasanya wah, teman-teman, coba sini kameramen. Nah, ini merupakan cutnang kalau dulu mah ya ini sebutnya, kalau ya sama naon itu lancarnya naon laba-laba, sama ini juga laba-laba, tapi ininya, tuh ada ternyata tuh di atasnya. Tapi kita ambil dulu yang ini. Kalau dulu saya waktu kecil sering disebutnya cutnang, teman-teman. Dan ada juga mantranya kalau kita pingin mengambilnya dengan gini, kita baca mantranya. Cutnang, cutnang, kemana? Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Cutnang, cutnang, tuh kemana? Iya, dulu aja gitu. Gitu wainya. Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Jadi mantra itu merupakan biar nggak putus, teman-teman, kalau diambilnya tuh. Tuh, hadiah sorot kameramen. Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Cutnang, cutnang, ngerep. Wah, putus, teman-teman. Tuh, tapi ada satu lagi tuh, cutnangnya tuh. Ini luar biasa jumbo, teman-teman. Cutnang, cutnang, minta biasa letter. Cutnang, pegat, Wah, kali. Kita coba gali, teman-teman, karena saya sangat penasaran sekali. Kita coba ya gali. Yorin betet. Mana coy? Wush ya. Wah. Wush coy. Oh, ke bawah, temen. Duh. Oh, ternyata sangat dalam sekali itu. Wush coy. Oh, tapi gak ada laba-labanya, teman-teman. Bagus sekali, seperti kayak bonsai, teman-teman ya. Dan biasanya untuk tempat-tempat kayak gini atau pohon teh kayak gini biasanya sering ditempati oleh ulat api atau sering disebutnya ulat bajra, teman-teman. Untuk si ulat bajra sering berkamuflase di daun-daun teh kayak gini. Makanya kita harus hati-hati lah, karena bila kita disengat oleh si ulat api tersebut atau ulat bajra, bukan maretep, Oke, pokoknya terus ikuti petualangan kita, teman-teman. Ayo. Jadi kita keluar dulu di area
sebelah sini teman-teman. Jalan Garung edan. Tapi untungnya untuk saat ini musim kemarau teman-teman nih, kalau ini hujan pasti becek. Pokoknya teman-teman, ini merupakan persawahan. Masjid. Masjidnya sangat-sangat mantap. Apalagi ini merupakan pedesaan atau perkampungan ya, yang aksesnya jauh ke perkotaan lah. Jalannya pun sangat-sangat nama di situ cacing jeruk ya, masih kayak larangan saat lah. Itu sahabat saya di belakang teman-teman. Dalam perkebunan, suasana perkebunan. Ini senang gue coy. Ini merupakan perkampungan ya. Biasa masih jauh ter. Saya sama sahabat saya. Teman-teman semuanya ini merupakan perkebunan teh. Dan katanya meskipun ini salah satu perkebunan, tapi ini udah terkenalnya ini lokasi yang sangat angker teman-teman akan hal mistis. Karena lokasinya sangat-sangat inilah, agak-agak menyeramkan. Si Satria dia asruk-asrukeun. Teman-teman sunrise atau sunset mulai terlihat, dia mau tenggelam tuh. Karena ini posisinya di sebelah timur. Ainu kurang asrupa, pulah nyulik apal.
Tuh, ah. Tahu. Steady. Duka meren, ya. Gimana mah mau? teman-teman. Kita sambil makan tahu. Pasti kan senini-nini ya. Enggak goreng nah, meren. Karena kita melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tadi dari mana puncak mana tadi? Tuh di puncak sebelah sana teman-teman. Karena ini merupakan Bandung namanya teh, timur ya teh, barat kan ya? Tapi sebelah timur teman-teman, Bandungnya. Perbatasan sama Bandung timurnya, yang selatan, kidul menya. Nah, tadi saya ngatrok dari sana pertama opening teman-teman, sampai ke area sini. Pemandangannya, view-nya sangat cakep sekali pokoknya. Dan saya diantar sama sahabat saya teman-teman. Assalamualaikum Damang. Kumaha Damang Nah teman-teman, ini merupakan sahabat saya. Dan jangan lupa di kunjungi channel teman saya ya. Tuh dan saya jadi kabuasa kabah-kabah pokoknya nama kujelma itu tuh, karena dia itu sering ngasruk menculik waria teman-teman. Jadi saya dibawa ke sini teman-teman. Tapi di dima teh aya anu ieu anu ngarurak. Jangkrik. Ngara jangkrik. Wah, enak euy. Karena kita udah melakukan perjalanan tadi dari itu lainnya. Tuh, tadi dari sana, teman-teman. Dan kita muterlah ke area sini. Dan spotnya sangat mantap sekali. Karena kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, jadi kita sambil ngemil lah. Ya, kameramen. Kameramen heula karunya. Soalnya yuk duit kameramen lain. Duit kameramen. Aduh, aing jadi kapengi modal. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tahu yo. Heuh, ya. Yang ke area sini. Hai, tai, nanti makal, Dad. Kirain ular. Bukti orang isenok. Iya, bro. Kurang iya lah. Bukaya jeruan. Amal cengit. Bukaya jeruan. Amal cengit. Kan? Tahu gimana? Ini merupakan Gunung Tamaguruyung. Dan jalur nanti ke mana, jalurnya ke sini, teman-teman. Bila sahabat atau teman-teman semua yang pengin puncak atau mendaki ke gunung ini, bisa hubungi kita lah. Karena kebetulan juga sahabat saya orang sini, jadi tahu area sini lah, tahu lokasi ketujuannya. Itu merupakan Gunung Masigitnya.
Masipu yang di sana tuh. Heh, eta Gunung Masipit. Mungkin cukup sekian dulu konten kali ini teman-teman, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, dan nantikan petualangan kita selanjutnya. Wassalam.